Video ini mengandung konten yang berisi bahasa dan bahasanya tidak sesuai dengan jenis bahasa yang boleh dibelajar. Sekarang kita di JCC Senayan. Synchronized Fest 2020 itu ternyata tidak sesuai rencana, yang tadinya kan off air seperti lo tahu. Sekarang ada selebrasi bersama televisi dengan SCTV, jadi lebih nasional. Wih, sekut. Gue akan nge-MC hari ini dan akan ngobrol-ngobrol sama legend-legend Indonesia. Wih, asoy. Yaitu Umay KFC. Main ruang kita. Gue materan sama satu orang teman lama, anak radio juga dulu. Sekarang gak kerja di radio karena duitnya lebih banyak side jobnya. Mantep. Sekot. Anjing, gak bisa ngerokok lagi. Bangsat. Reza Candika apa kabar? Oh bukan. Gua kira Reza Candika. Maaf. Sila, gua dandanin. Pegang tepe dulu dong. Iya dong. Kita ada 15 menit. Ngewe ya, dak. Kena, ya baju lo kena ini gitu. Ya gimana aja nih, Reza Candika in the sky. Kita nge-MC sama dia nih. Banget. Asoy. Banget. Tau gimana sih, Jack? Udah kayak mumun belum gue? Jadi dia berdua akan manggung. Lu manggung di mana? Dia punya lagu lu. Berdua. Nyanyi dong, Pai. Nah, lagunya gimana? Kok lu enggak hafal sih? Kok lu enggak hafal sih, Pai? Gua apa? Lu teman gua apa bukan? Tahu ya. Dia enggak tahu deh kita masuk itu. Tahu lu sama dia teman gua dari SMA, 20 tahun ya. Gua temenan sama dia, dia enggak tahu lagu gue. Tahu. Lu masuk nominasi kan? Nominasi apa? Nominasi apa? Nominasi Kalpa Taru. Lu udah pake ginian? Iya. Baunya bugil dong. Iya lah. Iya tuh, jadi kayak maksudnya emang cewek-cewek gemes kayak doang. Cewek-cewek bule abis ngewe sama cowok di apartemen. Kenapa sih ngomong cowok ngewe? Iya, bilang kan gitu. Meja gombrong, baunya gitu. Bikin biasanya cewek-cewek yang dari rumah gitu ya? Bikin kopi bagi-bagi. Dia mau gue mah bugil aja. Broto kali ya. Ya ganteng dikit ya. Coba. Gue kan sapi tadi. Untung boleh ngerokok di sini jadi enak. Oh di sini boleh? Boleh. Oh, sini boleh? Oh, orang baru tahu orang jarang kesini. Iya, gue juga dari kemarin pada tersiksa banget, itu nggak ada yang boleh ngerokok apa? Oh, soalnya kan atasnya begini, jadi eksosnya nggak keluar. Ah, sini aja udah ngerokok. Dia kan karaokean juga, Pai. Iya. Nambah lagu ya? Ada cewek sama jagoan. Gue mau ikut katanya? Iya. Iya. Jadi mic ya kan? Bisa. Sama Renda apa sih nggak bisa gue? Oh, iya. Aduh. Oke ya. Paling seperti itu. Paling nanti tapi ada itu Indomie. Iya, saya beliin Indomie ya? Tapi nggak nyoba produk. Enggak kan? Jadi kayak bridging to fitty aja. Padahal kalau sehari-hari mau Indomie, Pak. Iya. Terus ambil aja. Gue ngomongin, Indomie? Uhuy! Konstan, Pak. Atau gini, SCTV oke. SCTV milik kita bersama. Gitu sih kalau mau ngeberantakin kerjaan teman sendiri sih ya boleh aja. Langsung selamat datang di With the Fest 2020. Salah sih. Bukan. Salah aja gitu. Iwan. Iya Mas Ardi. Mau collab sama Iwan. Gila, Iwan siapa? Iwan K. Iwan Saferius. Bukan dong. Iwan Sastro. Iwan Sastro. Anak gua. Begale Ucup nih lihat dong. Kiwi, plum. Ega, ini apa nih? Crackers. Jangan jangan juga. Woi. Bawahnya ada juga, Pak. Jo. Unboxing, boleh. Unboxing nih. Ini buahnya apa aja? Kiwi and plum. Kiwi and plum. Kiwi and plum. Sedotannya SJW dong. Oh iya. Terus nggak boleh dimarahin. Cat bunglon, cat bunglon. Iya, wih, lembayung. Bunglon. Gila. Iya, cat lembayung. Gila. Iya, asli kan. Gila. Ini mana? Coba kita buka. Panggang kayak ini. Unboxing. Jajanan pasar tapi tetap. Cep, kenapa mesti tiga sih, Cep? Udah dimakan sebagian. Oh, dimakan. Oh, gua kira. Karena ini yang familiar di gua, bukan yang ini. Jadi bukan itu duluan. Oh, pantes. Rasanya enak dari tadi. Kamu sama Om Leo sekarang ya?
kamar aku cepat. Kasihan temen gue. Guys, ini komplimen dari panitia. Gue didengkulin sagat. Buat anak-anak indie yang mabok yang suka post story-story ngat botol Amer, ini jawabannya. Gitu dong, ye. Gue mau wakili Bobby, orang tua, buat anak indie yang suka mabok post story. Ini jawabannya. Gue disuruh, kan, disuruh Bobby, weh. Tapi lu suka kan? Suka. Cocok sama lu kan? Cocok banget. Gue disuruh Bobby. Katanya gitu. Gue disuruh Bobby ngomong gitu. Halo, gue Jeremy Thomas. Halo, gue Jeremy Teti. Nah, saksikan penampilan kami di Synchronize Fest 2020, selebrasi bersama televisi. Jangan lupa selalu always 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker nih. Dan menjaga jarak. Menjaga jarak, dan keempat mendagi hutang. Biar pandemi kita makin aman hidup ya. Ya, benar. Ya. Jangan lupa menagi invoice. Invoice Synchronize. Terus ikutan semuanya. Eh, bumerang. Eh, lalalala. Goblok lah. Inilah busana kita pada hari ini di Synchronize Festival 2020. Duduknya di mana? 19E, mari. Kayak Asher. Kita Asher. Selamat datang di Gedung Kesenian Jakarta. Nomor berapa, Pak? Gue pakai jas udah kayak Super Trust Jakarta. Sekarang kita mulai nih. MC Synchronize Fest 2020. Asoy. Persekutan. Bertemu lagi dengan Andika nih setelah ngobam yang fenomenal.
Vega, Andika, Babang Tam, Vanilla Sky. Reunian nih. Reunian kagak segoran tadi. Lu mau ngerokok mana? Itu, ada kompan di situ. Bebas ruangannya, wah iya pas. Cocok orangnya kagak ada lagi dulu, bodo amat. Gua mau tinggal ngomong, Om Lek, merusak sama kampeng. Akhirnya masuk itu bakar rumah. Ya kita ngobam dong. Mas Ferry diajakin ngobam mulu nih, gimana sih? Gua mau adain lagi ntar. Diajakin terus November nih. Atau Desember. Ayo dong. Nanti gue hubungin lu ya, Mas Ferry. Udah, cuma kan pandemi tiba-tiba. Iya. Tapi kan emang udah mau kan? Iya, terus ditiadakan kan ngobam. Gara-gara pandemi, gak ada. Kalau mau mainin berapa lagu di Synchronize? Iya. Mantep. Proses buat Marion Jola. Saya deg-degan Synchronize tadi. Proses ya. Sampai jumpa kita. Bye. Bye. Dadah. Dadah. Gue ntar ke ngobam ya. Iya. Gak sukses ya. Bye. Yah. Begitulah Synchronize Fest 2020, suka banget Reja, terima kasih. Makasih aku, Far. Lu lagi makasih, gua lagi benerin. Takut-takut dipikir ada fitnah. Iya, betul. Makasih, Far. Thank you, Maja. Makasih ya, Om. Iya, makasih ya. Nanana manis, Om. Kita lagi mau ada paket bandel loh. Iya dong. Yuk. Iya, hubungi ya. Pokoknya DM aja salah satu dari kita nih. Iya. DM aja udah. Ryan, agency. Ah, semuanya bisa. Gila, dengan tutur kata yang santun. Dan akhlak yang mulia. Kita siap membangun dia. Brand Anda. 3 kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Gue salut sama Synchronize, man. Temanya kan kolaborasi ya. Ini ada kolaborasi nih. Halo. Boy, Balenciaga dan Pak Nanta kolaborasi khusus di Synchronize.